Viral tak gunakan baju warnanya sage, justru Lesti Kejora pakai baju lebaran yang harganya merakyat dan sederhana. Tahun ini tren baju lebaran warna hijau sage juga turut diikuti oleh sejumlah artis papan atas Indonesia. Meski begitu, pedangdut Lesti Kejora rupanya enggan mengikuti tren tersebut sampai hari ketiga Idul Fitri. Istri Rizky Billar itu tak terlihat mengenakan pakaian muslim bernuansa sage di lebaran ini. Pada dua hari pertama lebaran, Lesti Kejora terlihat selalu memakai baju seragam dengan suami dan anaknya Baby Leslar. Hari pertama keluarga itu mengenakan pakaian berwarna merah, sedangkan saat hari kedua lebaran mereka kompak memakai hijau Sacramento. Dan di hari berikutnya, pelantun lagu Kejora itu memilih gamis bernuansa coklat krim dengan motif bunga. Tapi kali ini Lesti Kejora rupanya tak lagi memakai baju seragam dengan Rizky Billar dan Baby Leslar. Dan menurut informasi kalau gamis coklat yang dipakai Lesti Kejora rupanya dari brand lokal berupa Nobi, sehingga wajar saja kalau harganya lebih terjangkau dibandingkan pakaian dari merek luar negeri yang biasa dipakai Lesti Kejora. Dan lewat postingannya menuliskan kalau Lesti Kejora memakai gamis Ayesha dress floral monogram pattern, baju tersebut dibanderol seharga Rp569.500. Gamis tersebut dibuat dari bahan kain Sakira Twill, desainnya penuh warna dengan dipadukan motif bunga. Terdapat detail yang berfungsi seperti ikat pinggang di samping kiri kanan dress untuk membeberkan kesan lebih jenjang dan feminin pemakainya. Dan dengan harganya yang tak sampai jutaan rupiah seperti pakaian lainnya, netizen pun bersyukur karena masih ada baju Lesti Kejora yang terjangkau untuk dibeli. Beberapa di antaranya bahkan telah berniat untuk memakai gamis yang sama untuk perayaan Idul Adha 2 bulan yang akan datang. Kalau menurut kalian, kenapa ya setiap baju yang dikenakan Lesti Kejora menjadi tren dan viral di akhir-akhir ini?